Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kali ini kita mau gacha-gacha Lucky Dip ya guys ya. Oke, Lucky Dip guys ya, ingat ya ini sekalian guys ya kita gacha ini juga lah guys ya, yang legend skin ya. Apakah Hoki dengan apa nih guys, apa namanya, apakah Hoki mendapatkan emotnya ini ya, emotnya siapa ini, emotnya ini loh guys, sar ya. Oke, kita coba dulu guys, kita coba yang free doang guys ya, yang free doang ya, habis itu ini dilepas, tak bisa dilepas. Waduh, ini berbahaya guys ya, kalau kepencet bahaya ini guys. Bisa hilang 15 koin ya, 5 koin ya kalau kepencet ya. Ini biasanya sih saya terakhir-terakhir ya, hari terakhir aja guys supaya enggak kepencet itu, cuma hati-hati kalau kelupaan ya. Oke, kita langsung aja guys. Jadi ID lain saya enggak ini guys ya, ID lain saya enggak saya gacha lah ya. Ini berbahaya ini, karena ini nabung koinnya ya demi mendapatkan legend skin gratisan ya guys. Ini sudah ada berapa ini guys, sudah ada 101 tambah 15 jadi 116. Sabar-sabar kita nih guys, ini free player di sini, kita sabar-sabar. Kita langsung aja ke Lucky Dip guys ya. Ingat guys, Lucky Dip itu ada 2, jadi sekarang 8, nanti 8. Jadi ini kalian jangan ngarep bisa bertambah ya, jangan ngarep guys, jangan mimpi siang bolong ya guys ya. Muntun kasih gratis 1 epic skin guys ya. Ini guys, ini ya, ini belum bisa ya diambil. Yang ini juga belum bisa diambil ya guys ya. Yang ini belum bisa diambil guys ya. Jadi sebelum kalian, kalau kalian mau nabung enggak bisa guys ya, bakal hilang. Jadi sebaiknya kalian gacha aja ya guys. Ini 8 saya gacha. Kita gacha juga di beberapa ID ya. Kita lihat dari scan ID ini dapat berapa skin ya. Oke, kita langsung aja. 1 Momo. Masih putih-putih baunya guys ya. Putih-putih guys, kalau putih-putih jelek guys. Ungu dapat skin ya. Waduh, masih putih sudah 4 kali putih semua. 5 kali putih semua. 6 kali, waduh. 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 Gak dapat guys ya. Tadi juga saya sudah gacha, sudah saya posting juga ya, yaitu yang ID yang kemarin dapat 3 skin. Dapat zong juga guys, zong juga, dada sahabat sama sekali. Dan kita langsung aja ke ID berikutnya guys ya, let's go. Oke guys, kita sudah berada di RG nya R-Type guys ya. Dan sini kita gacha si ini dulu guys. Ini gak usah lah guys, nanti ini sekalian aja guys ya. Itu koinnya sudah di bertambah terus setiap hari guys ya. Kita nanti sudah cukup 350 baru kita puter guys ya. Kita langsung aja ke Lucky Dip ya. Nah ini 8 guys ya, sama ya. Kita langsung aja gas. Si Zong, gas. Oke. Come on. Aduh. Guinevere guys ya. Dapat 1 skin, tapi Guinevere karena sudah punya Guinevere ya. Guinevere sudah punya, jadi kupon ya guys. Jadi kupon di sini kita ambil ya. Menurut saya the best itu value-nya itu meteor ya. Oke, kita ambil meteor ya. Oke, kita langsung aja ke ID berikutnya. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di ID-nya Suya ya. Di sini ini jangan digacha, takut kepencet ya. Kalau kepencet bisa hilang ya. Di sini memang Suya enggak gitu nabung ya guys ya, karena dia sudah ada legend skin, beberapa legend skin. Jadi di sini koinnya enggak banyak. Tapi kita udah usah bahas itu karena kita di sini mau menggacha Lucky Dip. Pagi-pagi dapat, tapi sudah punya ya skinnya guys ya. Saya ngarapnya sih guys yang dapat dia belum punya, tapi kalau yang dia belum punya ini kayaknya enggak ada deh, karena ini semua skinnya kayaknya dia sudah punya waktu aktif mainnya. Oh, masih ada 2 guys yang belum punya, yaitu Aurora dan Argus ya. Kalau skin lain dia sudah punya, karena dia waktu dia masih aktif main itu dia suka-suka borong juga ya. Oke, mudah-mudahan dapat. Tapi siapa? Aurora dan Argus ya guys. Oke, sudah 1 skin di sini ID ini ya. Suya.
Oke, nanti kita total berapa skin kita dapat guys ya. Aduh. Wah, satu doang guys. Lumayan lah guys ya, daripada lumanyun. Oke, kita langsung aja lanjut ke ID berikutnya guys. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di ID berikutnya itu yaitu Jealousy for Sale ya guys. Ya ini akun for sale ya, kalau kalian berminat kalian PM aja. Ini akun dijual seharga 600 USD guys ya. Di sini legend skinnya banyak guys ya. Legend skinnya ada, oke kita lihat ya, ada Valet tentunya guys ya. Kalau kalian berminat ya, ini kalau kalian mau lihat hero-nya ya kayak gini guys ya. Lalu di sini Lolita punya enggak Lolita ya? Ada enggak Lolita legend skinnya ya? Skin Lolita ada enggak? Oh enggak punya ya guys ya yang ini ya. Tapi hero-hero seperti ini guys ya. Kalau kalian tertarik ya, kalian bisa PM aja nanti. Terus yang Marcel belum ada guys. Tapi hero-hero seperti ini ya kalau kalian tertarik ya. Lalu Delight itu Freya ya, punya enggak dia? Punya enggak? Oh, enggak punya ya Freya. Berarti dua skin legend enggak punya guys ya. Oke, hero-hero seperti ini. Ini sekalian promosi guys ya. Lalu Alice punya enggak Alice? Oh, enggak punya juga. Berarti dia tiga legend skin awal enggak punya guys ya. Tapi dua legend skin yang berikutnya dia punya itu Valir dan Lunok dia punya. Sar enggak diambil ya guys, otomatis karena orang sudah jual guys ya. Nah, Lunoknya ada guys. Ya, jadi dua legend skin ya, ada dua legend skin. Sama skin-skin yang lainnya lah guys ya. Kalau epic skinnya lumayan lah guys ya. Memang sih kalau saya lihat kalau dia ngejual seharga 600 USD itu kurang lebih ya seharga skinnya guys ya. Nah kalau kalian mau kalian bisa tawar ya guys ya, kalian bisa tawar ya. Nah kalau kalian berencana kan namanya kan ada orang jual buka harga ya pasti bisa nego lah guys ya. Kalau kalian mau cari yang lebih bagus, ID yang lebih bagus, hero-heronya ya. Oke tadi ini hero-heronya kayak gini ya. Kalau hero yang lebih bagus yang Suya tadi guys, tapi kalian tahu lah ya dengan harga yang lebih baik juga ya, lebih mahal juga ya jadinya itu. Karena Suya opennya itu 2000 USD. Oke, kita langsung aja gacha di Jealousy ini ya. Oke ini sudah buka yang gratisan. Oke. Ini siapa yang buka gratisannya? Ini perasaan saya nggak ada buka ini guys. Mungkin ownernya kali ya. Oke, tidak apa-apa lah guys. Itu kan ownernya punya hak ya guys ya. Loh, udah digacha juga yang di sini guys ya. Ternyata oke, tidak apa-apa lah guys ya. Berarti ya sudah gacha duluan. Nah, saya nggak tahu apakah dia mendapatkan skinnya. Tapi kita bisa lihat. Kita bisa lihat ya. Ini yang agak enak guys ya, kita sudah bantu mainin, tahu-tahu kita mau gacain, tahu-tahu sudah hilang bahan-bahan gacanya guys ya. Ini salah satu yang enggak enaknya sih. Tapi enggak apa-apa lah guys, enggak apa-apa. Kita coba lihat dia ada enggak bisa dilihat. Dapat lihatnya dari mana? Enggak kelihatan ya guys ya kalau dapatnya apa gitu ya. Dapat atau tidak dapat kita nggak tahu, karena ini kalau sudah ada punya skin langsung on begini ya. Oke kita nggak tahu lah guys ya, dia dapat atau tidak ya, kita skip aja. Jadi kita sudah tahu tadi Momo, R type sama Suya guys ya. Oke kita langsung aja ke lanjut ke ID berikutnya guys, let's go. Oke guys, kita sudah berada di ID-nya Aimong Mama ya, dan kita langsung aja ke eventnya. Oke sorry ya, di sini ada suara blender ya karena isi saya lagi bikin kue guys ya. Kita langsung aja ke Lucky Dip guys ya. Nah sini ada 8 guys ya. Aimong Mama ini ID-nya dulunya Excalibur ya guys ya. Nah, sudah dijual, terus dijual lagi, balik lagi ke Infinity, dan ternyata ownernya sibuk ya, kerja di luar daerah katanya, makanya saya bantu mainin ya. Oke kita langsung aja gacha. Dan ini sini dapat guys. Dapat apa nih? Anak belum punya guys ya. Wah mantul guys, anak epic skin, wih. Tapi dia punya anak guys, jangan lihat guys, bintang 6 terpercaya guys. Nah apa-apa guys ya.
Padahal ini kemarin saya mau ngambil Ana yang elite skin, tapi nggak bisa karena minimal bintang 7 guys ya. Tapi nggak apa-apa, langsung dikasih bintang epic skin, mantul. Oke, kita lanjut lagi. Oke, masih Zong. Oke, Zong lagi. Zong lagi. Zong lagi. Zong masih guys. Sisa 2 guys, oke. Sisa 1. Oke, 1 doang ya guys ya. Jadi dari 4 ID 1 2 3 4. 4 ID kita dapat 3 guys ya. Karena kita enggak tahu yang jelly itu berapa dapat atau enggak, kita enggak tahu guys ya. Dari 4 ID dapat 3. Oh, lumayan guys. Rate-nya lumayan, lumayan, lumayan. Kita langsung aja lanjut ke ID berikutnya guys. Ya, let's go. Oke guys, kita sudah berada di ID-nya Reversal ya. Ini apaan? Oke, kita langsung aja guys. Ke ininya Lucky Deep ya. Oke, masih Zong pertama. Oke. Sudah 3. Oke, come on, come on, come on. Oke. Wih. Enggak ada, guys. Oke, jadi dari berapa ID? 5 ID lah guys ya. 5 ID dapat 3. Oke. Dan kita ke ID terakhir guys ya, yaitu ID-nya Anjo. Let's go. Oke guys, kita sudah berada di Anjo ya. Oke. Kita coba peruntungan si Anjo ya di Lucky Deep-nya ya. Ini ID ke-6 guys ya. Oke, kita lihat aja. Oke, masih belum. Masih belum. 3 kali putih semua. Oke, putih lagi. Putih lagi. Ayo ungu kalau belum emas dah. Emas, emas, emas. Uhuhu! Argus, guys. Wuh, lumayan belum punya, guys. Weh, mantul, guys. Ya, jadi dari 6 ID dapat 4, guys. Rate-nya lumayan, guys. Berarti 75% masih dapat ya. Rate-nya lumayan bagus, guys. Oke, dari 4 ID, dari 4 ID, 6 ID, 4 ID udah dapat. Walaupun 2 lainnya jadi kupon ya, 2 lainnya jadi kupon ya. Gak apa-apa guys, wih lumayan. Terakhir guys, terakhir guys. Oke, nah, hampir saya niru kayak si gamer tenang. Ayo, lagi kalau berani. Oke guys ya, jadi dari 6 ID dapat 4 skin ya. Sebenarnya mau 7 tapi karena yang ternyata yang ketujuh itu kita enggak bisa ikutkan karena sudah digajah sendiri sama ownernya. Ini apa ini, Tower Babel. Oke, kita jalanin dulu, kita jalanin aja terus kita cancel aja guys ya. Supaya kita claim ini guys. Lalu ini apa? Upgrade equipment. Oke, kita upgrade. Tapi ini harus sekarang jalankan ya guys. Ini lumayan guys. Ini barang-barang free-nya lumayan loh guys ya. Jangan enggak dijalani guys ya. Oke, kita cari ini aja, si Ruby aja. Nah, sini aja. Oke. Oh, ada orangnya. Oh. Silver doang guys ya. Oke. Ini hati-hati ya guys ya, kalau ngeklik itu hati-hati guys. Kemarin ini di Anjo ini terjadi accident. Saya ngambil, ini lupa diambil guys. Nah ini guys, ini kadang-kadang kan gold ya, kadang-kadang diamond guys ya. Tadi malam, beberapa hari lalu agak-agak ngantuk-ngantuk ya. Itu makanya hati-hati main, jangan sampai ngantuk guys ya. Nah, saya ambil yang 2250 diamond guys ya. Wah parah guys, parah guys ya. Hati-hati guys, jangan main sampai ngantuk-ngantuk guys ya. Kalau sudah ngantuk ya udah tidur. Tidur. Oh, tidur guys, tidur. Oke, ini apa nih? Oh, oke, kita bisa update. Oke, update lagi. Oke, ya itu aja sih guys ya untuk video kita kali ini ya. Oke, nah ini guys ya. Oke, ambil lupa. Kita klaim dulu ya. Ini juga kalian ambil guys. Ini murah banget ya. Nah, ini biasanya kalau harga normalnya nih ya normal sih. Diskonan di dungeon aja 1584 loh ya. Ini lebih murah lagi. Jadi wajib beli guys ya, wajib beli. Karena meteor itu kalian pasti perlu guys ya. Apalagi kalau kalian pingin kalian punya lunok.
lebih sakti, Star kalian lebih sakti, lebih susah mati ya di war itu. Gimana kalian bikin vessel 40 sekarang lagi tren guys ya. Kalau guild-guild yang ngutamain war ya, saya rasa mereka pasti bikin lunoknya ataupun lunok lah, paling enggak lunok ya, karena lunok one mecha itu enggak bisa. Terus Angela, nah terus yang lain kan hero kombinasi, terserah kalian mau pakai Karinet, mau pakai Akashic, pokoknya biasanya hero pokoknya tuh lunok, lunok vessel 40 guys ya. Tapi kalau kalian enggak mau ya enggak apa-apa ya guys, itu terserah kalian guys, itu cuma saran aja sih supaya makin susah mati, lunoknya makin gahar defense-nya guys ya. Kok sini sudah punya 40 mau belum guys, ini 35an lumayan guys ya. Oke guys ya, untuk videonya sampai di situ ya. Jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentu saya subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton, see you next video. Bye bye.